Selain kemarin ada Maher Tosi yang abis dirujak netizen Indonesia, ada juga nih Sophie Corcoran yang ikut diserbu netizen. Di Twitternya dia ngomentari foto yang sama kayak yang dikomentari Maher Tosi. Di situ dia nulis kayak gini. Dia nanyain kenapa mereka semua pakai baju yang sama kayak gitu. Nah, langsung tuh netizen Indonesia merasa enggak terima sama komentarnya Sophie Corcoran. Sophie Corcoran diketahui seorang broadcaster lepas bidang politik asal Inggris. Nah, dengan the power of netizen Indonesia pada nyerbu akun Sophie dan nyuruh dia buat minta maaf. Dia sih enggak merasa kalau dia salah. Katanya dia cuma sekedar nanya kenapa para pemimpin negara di foto itu pakai baju dengan model yang sama. Dia juga bilang cuitannya nggak kontroversial sama sekali. Nah, ada yang menarik nih. Netizen Indonesia malah salfok sama nama lengkap Sophie. Si Sophie malah kena roasting deh sama netizen Indonesia. Gak mau kalah, Kementerian PUPR juga ikut ngebahas soal cor-coran di akun Twitternya. Sekarang sih, akun Twitter Sophie Corcoran udah di private, guys. Tanggapan kalian gimana? Komen ya!